Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hidup guru. Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 17 November 2021 saya Ludiman selaku ketua PKSB Kami Parvo KSBC PT Kemampuan Industris dan beliau adalah Rizky Suci Iqbal Ibrahim selaku bendahara PK. Hari ini kami berdua menghadiri undangan dari Reskrimsus Metro Jakarta Timur terkait tindak lanjut dari aduan kami yaitu dugaan tindak pidana penggelapan BPJS tenaga kerja yang dilakukan oleh PT Kemangkut Industries. Yang mana pada hari ini kami sudah menyertakan surat keterangan dari BPJS tenaga kerja dan juga surat kuasa dan juga bukti-bukti atau alat bukti yang lain. Dimana setelah ini nanti akan ada tindak lanjut yaitu panggilan klarifikasi dari para pihak yang terkait dengan hal ini. Terima kasih, itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.